Ma, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami bersama-sama ya Allah dengan Bapak Pengurus dan Jamaah Masjid Kufron dan jamaah-jamaah masjid tetangga, musala tetangga yang ikut meramaikan, memuliakan, memperingati, menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah ini ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kufur ya Allah. Kuatkanlah iman kami, tingkatkan ketakwaan kami ya Allah. Jadikanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan menjadi amal saleh bagi kami ya Allah. Persatukan hati kami ya Allah. Bangunkan jembatan hati dalam hidup kami, sehingga dalam kebersamaan, dalam ukhuwah Islamiyah, apa saja pekerjaan yang berat, kalau kami berjamaah melakukannya akan terasa ringan ya Allah. Jadi satu padukanlah hati kami untuk membangun rumah Engkau yang mulia ini ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan dari Engkau semuanya perlindungan untuk kami. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Sebelum kami kembali, dan jadikanlah kami yang setiap hari Engkau beri rezeki, jadikanlah kami bisa membagi rezeki itu untuk jalan Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari sifat bakhil, dekatkanlah kami dengan agama Engkau, jauhkan kami dari iblis dan setan ya Allah. Jadikanlah generasi-generasi kami, anak keturunan kami, anak menantu dan cucu kami menjadi anak saleh yang salehah ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari ganja, jauhkan mereka dari ekstasi, jauhkan mereka dari segala macam obat-obat terlarang yang akan menjadikan mereka tersesat jauh dari jalan Engkau. Hindarkan anak-anak kami dari LGBT, dari perzinaan, dari pergaulan bebas yang membawa kehancuran moral dan akhlak. Ya Allah, Engkau yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami dan anak cucu kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Andaikan beliau itu merasakan panas di barzahnya, jadikanlah dingin ya Allah. Andaikan beliau itu ada kena azab ya Allah, hindarkanlah untuk masa selanjutnya ayah dan ibu kami dari azab ya Allah. Dan semua amal baik yang kami lakukan ya Allah, dengan niat kami bersama-sama, sampaikanlah sebahagian pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya kami semua berserah diri kepada Engkau. Untuk itu ya Allah, bantulah kami menghadapi orang-orang kafir yang tidak bersenang hati dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bis-sa'adah, wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bis-saqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.